Inilah cara memproses buat lemari dan kaca hias. Dan lemari hias, tua. Inilah orang tukang buatnya. Ini ngelemnya. Ngelem APL. Wih, banyak lemnya ya, Mas ya. Bukan perempuan aja yang dibedak, guys. APL juga dibedak, triplek juga dibedak. Bukan anak gadis aja yang dibedak. PL-nya juga dibedak. Nih, kaca riasnya belum siap. Baru separuh bawah. Ini lemarinya. Besar, guys. 4 pintu belum selesai, masih diproses. Tukangnya sendiri yang kerja, guys. Belum ada kawannya, guys. Kawannya lagi sibuk nyuci, guys. Terpaksa dia sendiri dulu, guys. Tukangnya sakit. Lagi pusing, galau. Mikirin anaknya yang jauh. Tukangnya pintar, guys. Rapi kerjanya, guys. Kalau Anda juga berminat, silakan pesan ya ke sini. Kalau Anda berminat dengan lemarinya atau kaca hiasnya, langsung pesan ke sini ya. Setinggi ruko, guys, lemarinya. Kaca hiasnya juga tinggi, guys. APL-nya warnanya cantik, guys. Cantik, guys. Ini pintunya yang mau dipasang, belum siap. Belum selesai, guys. Udah dipasang APL-nya, guys.
tukangnya masang APL-nya, guys. Tukangnya namanya Mas Ari, guys. Kalau Anda mau kenalan, ini namanya Mas Ari. Dia duda lo, guys. Siapa yang dapat ini, Mas ini beruntung loh. Dia pintar bikin apa aja soal perabot. Nanti siapa yang jadi calon istrinya mau dibikinkan lemari yang mewah, tempat tidur yang mewah, kaca hiasnya yang mewah. Udah satu, siap satu lagi pintunya, guys. Tuh tukangnya satu lagi datang, guys. Baru datang, guys. Kenapa tukang yang satu ini telat ya kerjanya? Baru datang langsung isap rokok, guys. APL-nya satu lagi, guys. Mau dilem lagi, guys. Inilah hasilnya yang siap dilem, guys. APL sama triplek. Cantik enggak, guys, warnanya? Banyak lo lemnya, guys. Nih warnanya, guys. Nih tripletnya, guys. Nih APL-nya, guys. Tukangnya lari-lari, guys. Udah
Udah dulu ya guys, nanti kita ulang lagi prosesnya ya guys.